Halo guys, jumpa lagi bersama kami di CBS Motor TV. Ini di depan kita project Mi Vario service, ini service listrikan buat proyektornya. Ini yang mau kita bahas hari ini. Ini ada Aerox di belakang, di luar itu masih ada Aerox sama dua NMAX ya, NMAX lama, NMAX baru lagi dibongkar. Nanti mungkin projectnya bisa dilihat di Instagram atau di YouTube kita guys. Nah, yang ini di depan kita udah bikinin proyektor ya buat lampu utamanya. Konsepnya sebenarnya kita udah sering banget bahas. Ini pakai proyektor, di sini ada fog lamp kanan kiri sama alisnya pakai mode welcome. Kita coba aja nanti untuk lihat hasilnya. Terus ini belum dipasang. Ini kita mau bahas juga nanti kita ganti saklar fiction sebelah kiri. Oke. Nanti kita lihat hasil nyalanya kira-kira seperti apa. Oke, ini kondisi tampilan lampu senjanya ya. Ntar kita gelapin dulu. Oke. Untuk alisnya pakai Ice Blue Welcome dari Ice Premium. Terus devilnya yang dalam warna merah, ringnya merah. Ring depan buat si proyektornya pakai warna biru. Kita coba kasih lihat untuk welcome-nya. Kurang lebih begitu untuk mode welcome-nya. Untuk lampu utama tetap dia pakai proyektor ya. Ini bisa jauh dekat juga. Jadi kalau pas lampu jauh si fog lamp-nya sebelah sini dan sebelah sini ujung nyala. Untuk proyektornya juga ada lampu jauh dekatnya ya. Ini dia ada cutoff-nya terbuka kalau pas lampu jauh. Untuk alis kalau desain, dia mode desainnya running. Nah, sebelahnya juga dia running-nya sampai atas ini ya. Sampai atas ini nyala semua. Seirama. Oke. Kalau lampu utama nyala begini, ini lampu jauh, lampu dekat. Ini mati untuk lampu utama, ini mati untuk lampu senja. Kita lihat saklarnya. Untuk saklarnya kita pakai old fiction ya. Ini buat nyalain alis atau lampu senja, ini buat nyalain lampu utama. Jauh dekat indikatornya juga nyala. Sen kiri, sen. Oke, kita coba tes untuk hasil output dari billet AS 2,5 inch di new Vario. Vario LED generasi kedua. Nah, ini kurang lebih sinarnya. Kita tinggiin lagi. Nah. Sinarnya bisa sampai sini ya, ujung jalan nih. Kurang lebih hasil sinar seperti ini. Oke, kurang lebih begini untuk hasil modifikasinya. Oke, buat yang minat silahkan kontak via WhatsApp. Jangan lupa di screenshot gambarnya dan kirimkan ke WhatsApp agar lebih mudah deteksi harganya gitu ya. Harga ada kemungkinan berubah sewaktu-waktu, jadi jangan tanya di komentar karena nggak bakal dibales. Oke, kalau mau tanya harga di WhatsApp. Oke, untuk reviewnya bisa cek di YouTube. Untuk konsep-konsep lainnya juga banyak. Oke, kurang lebih begitu guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.